Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Anda berada dalam rancangan 30 minit sajian Ramadan Raya bersama Tesco. Hari ini saya akan berkongsi bersama anda semua satu lagi resipi daripada Timur Tengah yang amat popular untuk dinikmati bersama, iaitu baklava. Bahan-bahan dia tak apa susah nak buat dan saya dah siapkan sebahagiannya di sini. Tapi sebelum saya nak teruskan benda ni semua, saya nak mencairkan sedikit mentega ni untuk kita buat sapuan pada kulit pastry tu. Untuk langkah yang seterusnya, kita akan mengambil butter ni, mentega yang cair ni, yang sudah cair ni, kita letak dalam mangkuk ni. Kali ini saya akan gunakan kulit popia sebagai ganti kepada filo pastry sebab ia lebih mudah didapati di mana-mana kat tempat kita ni. Bila kita menggunakan kulit popia, kita harus menggunakan lebih banyak butter untuk melembutkan kulit popia ni. Jadi saya letak satu sudu dulu, kemudian saya sapukan supaya butter, minyak yang ada dalam butter ni akan diserap oleh kulit popia dan kulit popia tu akan mula lembut dan menyerap semua. Okey, kita perlukan masukkan kulit popia di dalam mangkuk ni, tapi ingat masukkan kulit popia ni secara berhati-hati. Kita takut mungkin kulit popia ni akan terkoyak dalam proses kita letak dalam ni. So, jadi kita letak ni. Okey, dah letak kat situ. Kita ambil sedikit kacang, kekacangan tadi. Yang ni baru kita lipat kat sini, kat dalam ni. Okey, kita pulas. Okey, kita punya baklava ni pun dah habis siap kita bungkuskan. Sekarang kita akan masukkan ke dalam ketuhar. Susun di atas tray ni. Dan kita angkat, masukkan dalam ketuhar pada suhu 160 darjah Celsius selama dalam 15 minit ke 20 minit. Okey. Kita hidangkan, terap pinggan. Tuang sikit. Okey. Ambil sedikit gula merah, taburkan sikit. Rasa tu kan, gula tangan. Dan sedikit kulit kayu manis. Ini dah dia resipi kita hari ini, iaitu manisan baklava yang boleh kita kongsikan bersama rakan-rakan kita. Untuk mendapat lebih lanjut mengenai resipi ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh melayari laman Facebook Tesco Malaysia.